Assalamualaikum, hai semuanya, selamat datang kembali di channelnya Mutia. Untuk kali ini kita mengikuti seminar Semua Bisa Hafal Al-Quran yang ada di Bogor. Di sini sama-sama kita belajar. Yang pertama, lurusnya. Yang kedua, ridho Allah. Yang ketiga, berdoa. Yang keempat, tahajud. Yang kelima, bersihkan hati. Yang keenam, berkorban yang terbaik. Tujuh-tujuhnya sudah kita praktekkan. Nah, maka kita lihat metode menghafal Quran kita namanya metode mudah. Mudah itu apa? Mendengar, mengikuti, dan berjamaah. Jadi kita pakai metode mendengar. Jadi tutup Qurannya semuanya. Jadi kenapa pakai metode mendengar? Karena juga dulu Rasulullah dengan para sahabat itu pakai metodenya mendengar. Jadi Rasulullah mendengar dari malaikat Jibril, terus diulangi lagi. Begitu juga Rasulullah kepada sahabat, terus diulangi lagi. Dan begitu seterusnya. Nah, kita pakai metode mendengar. Yang kedua, kita pakai mengikuti. Jadi satu orang yang membaca, satu orang mengikuti, yang lainnya mengikuti. Dan yang paling mudah, kita berjamaah. Oke? Itu metodenya. Are you ready? Udah siap semuanya? Insya Allah. Kita akan hafal di surah Al-Anfal. Surah apa? Surah apa? Surah ke-8. Surah ke-berapa? Ayat ke-74. Ayat berapa? Udah ada yang pernah hafal? Dengar Al-Anfal aja kayaknya baru dengar. Gitu ya. Oke, baik. Sekarang kita sama-sama katakan, kita doa dulu. Tadi kita udah luruskan niat. Kita udah ridho Allah, terus udah berdoa, kita di sini berdoa. Setelah itu kita niat tahajud, bersihkan hati, dan kita berkorban. Oke, ya, berdoa semuanya. Ya, sama-sama ta'aruz basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut saya semuanya. Allahumma rabbana. Allahumma anzil 'alaina. Anzil 'alaina. Ma'idatan minas sama. Taqulu lana. Idza li awwalina. Wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma. Oke, baik, doa sama Allah, minta semoga Allah mudahkan. Oke, lihat jempolnya semua, jempolnya kita semua. Ikut saya. Walladzina amanu. Sekarang ini, di tengah. Walladzina
terakhir bacakan surah Al-Anfal ayat 74. Wa arti 1, 2, 3